Bali, khususnya Kabupaten Karangasem yang terletak di ujung timur Pulau Bali, nafas kehidupan masyarakat mayoritas beragama Hindu. Tatanan kehidupan keseharian tidak lepas dari ritual keagamaan. Setiap aktivitas sendi kehidupan masyarakatnya sering teraktualisasi dalam bentuk ritual keagamaan. Salah satu ritual keagamaan sebagai ungkapan rasa syukur ke Hyang Pencipta adalah Aci Rejang dan Banten Prani. Banjar Adat Dukuh terletak di wilayah Desa Pekraman Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Yang mana mayoritas daripada wilayah ini adalah merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Nah, yang mana di Banjar Adat Dukuh ini didukung oleh kerama sejumlah 250 kakak. Kesehariannya, kerama Banjar Dukuh ini bekerja di bidang pertanian, ya perkebunan, yang otomatis juga perdagangan, dan tidak lepas juga ada beberapa yang di sektor formal-informal. Nah, dalam kehidupan di kerama Banjar Adat Dukuh ini diatur oleh satu aturan, yaitu yang disebut awit-awit Banjar Adat Dukuh, yang mana di sana diatur tentang aktivitas keseharian daripada kerama Banjar Adat Dukuh, termasuk bidang spiritual maupun keagamaan. Seperti misalnya ada salah satu yang termuat di dalam awit tersebut adalah kewajibannya melaksanakan aci, yaitu aci rejang yang dilanjutkan dengan prani. Awik-awik Banjar yang dimiliki secara turun-temurun merupakan dasar berpijak dalam mengatur perilaku kehidupan warganya. Salah satu ritual keagamaan yang diatur pelaksanaannya dalam awik-awik Banjar adalah aci rejang. Tingkah haji acin Banjar ringkah yangan luire manyugi manek gude kliwon pang ngapitu manggung betare lan rejang renteng. Kewajiban melakukan upacara aturan paci-aci, salah satu diantaranya yaitu aturan tari rejang renteng. Muah tingkahing Banjar anak angadakang rejang renteng di Banjar muang ring penataran. Ian ring Banjar renteng ike kari dehe kelih nia metatah cerik nyane malungan suahan. Kalau rejang di Banjar itu boleh dari anak-anak sampai ke tingkat remaja, yang boleh dikatakan nanti yang sudah raja sewale, yang mana sudah kenal upacara metatah atau potong gigi. Tari rejang merupakan tarian sakral. Tari rejang sebagai pelengkap dari sebuah upacara lainnya, tarian rejang dipersembahkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Siwa. Dengan adanya tari rejang tersebut, Ide Sang Hyang Widiwasa merasa terhibur dengan menyaksikan tarian yang dipersembahkan selama upacara yadnya berlangsung. Dengan harapan Hyang Widiwasa menganugerahkan kemakmuran, kesejahteraan kepada umat manusia sehingga manusia mempunyai kesempatan hidup yang lebih lama. Itu makna dari tari rejang yang dihaturkan waktu aci rejang itu sendiri. Memiliki keunikan dalam pelaksanaannya, yaitu adanya sarana upacara berupa banten yang dipersembahkan. Sarana banten itu namanya Banten Prani. Jadi makna harfiah dari Banten Prani ini, kalau kita tinjau dari
struktur kata itu ada dua kata, yang mana Banten dan Prani. Banten ini boleh diterjemahkan ke dalam suatu suguhan yang dalam bentuk upakara. Jadi kalau Prani itu dalam artiannya luas, yaitu sarung uripnya, jadi makhluk hidup. Nah, disertai dengan tumbuhan. Nah, Banten Prani yang kaitannya erat dengan rejang-rejang di Dukuh itu adalah suatu sesajen upakara yang mana dibuat itu berdasarkan dari sarung makhluk hidup. Rangkaian daripada kegiatan aci rejang dan meperani itu, pertama-tama diawali mulai dari hamin dua, yaitu dua hari sebelum kegiatan aci rejang kegiatannya, yaitu kerama di sini mempunyai kewajiban membuat sarana-sarana seperti sarana upacara yang mendukung tentang aci rejang dan perani. Nah, di sini dikerjakan secara gotong royong, baik kerama yang laki-laki maupun kerama yang perempuan. Nah, untuk sehari sebelum hari H, artinya hari Minggu kegiatan sudah dimulai sekitar pukul 13. Ya, sudah mulai ada kegiatan di Pura Penataran, yaitu penyelenggaraan Haji Rejang Alit yang diawali dengan ngatur piuning di Pura Penataran dan sekaligus Lori de Betare, Nandunang de Betare, yang pada intinya prosesinya dalam kegiatan itu adalah pertama adalah Jiro Mangku itu melaksanakan kegiatan upacara sebagaimana mestinya, dilanjutkan dengan rejang renteng alit beberapa putaran di pura. Nah, dan pada saat itu juga kerama Banjar lanang dan generasi-generasi yang muda yang penerus itu melaksanakan kegiatan untuk memancing ikan di kolam yang sudah disediakan oleh leluhur kita, yaitu di sana sudah diwariskan sebuah kolam besar di areal pura, di dalam areal pura. Di sana sudah merupakan suatu tradisi bahwa setiap odalan atau aci rejang ini diberikan kesempatan kepada kerama Banjar itu untuk mengambil ikan di kolam tersebut. Dan untuk daging perani, yaitu berupa ikan maupun yang lainnya. Nah, itu istilahnya istilah jaton. Jaton dalam artian ya supaya ada perwakilan dari fasilitas yang disediakan di pura. Nah, kekurangannya bila mana itu dianggap kurang, belum mencukupi, ya itu bisa dimencari di tempat lain. Yang jelas yang ditekankan di sini adalah sarung perani itu adalah berupa ikan dan tumbuh-tumbuhan. Bersamaan dengan usainya aci rejang alit di Pura Penataran, warga yang mencari ikan sebagai bahan Banten Prani dimasak di rumah masing-masing. Ada yang digoreng, dibuat pepes, dibuat lonjong yang nantinya dipakai Banten Prani. Selesai pelaksanaan aci rejang alit di Pura Penataran, dilanjutkan di Pura Banjar. Rejang itu akan dipentaskan lagi di Banjar seiring dengan ngiring di Betare ke Banjar. Nah, di Banjar, di sana dipentaskan beberapa putaran, lalu diadakan persembahyangan. Setelah itu acaranya menunggu acara hari H. Nah, masalah pelaksanaan daripada cirejang ini itu dilaksanakan sepatutnya 6 bulan sekali, yaitu pada hari Somowage Medangsia. Nah, itu ya Somowage Medangsia harinya, 6 bulan sekali. Tidak menentukan sasih di sini, yang jelas Somowage Medangsia itu dilaksanakan Pujawali ataupun odalan rejang renteng di Banjar, yang selanjutnya dilanjutkan dengan Praning.
ketika mentari menyongsong di ufuk timur pada puncak hari pelaksanaan Aci Rejang dan Prani, krama laki-laki kembali ngayah gotong royong membuat sarana upakara. Sarana upakara yang dibuat adalah berbagai olahan dari daging babi. Hari masih pagi, krama sudah bahu-membahu bergotong royong. Ada yang membuat bumbu, menusuk daging sate, maupun yang membakar sate yang nantinya akan dibuat daging ajang. Ada tetengger berupa kentongan atau suaran kukul. Nah, datanglah krama lanang ke Banjar dengan membawa persiapan-persiapan, yaitu seperti misalnya membawa kayu bakar atau sang, daun, dan alat-alat yang lainnya seperti tamas. Nah, itu wajib masing-masing krama melaksanakan kegiatan itu. Nah, lanjut pada saat itu adalah mengerjakan daging prani yang merupakan jejaton dari Banjar, yang merupakan satu rangkaian itu berupa tamas, yang di dalamnya ada olahan, yaitu 5 jenis olahan, dan ditambah lagi dengan ada berupa daging babi yang dibentuk seperti segitiga di sana, satu batang sate ataupun jatah kalau istilahnya. Nah, itu dan urutan ada sebuah olahan. Dalam olahan tersebut ada daging yang berbentuk segitiga. Nah, pontongan yang berbentuk segitiga memiliki makna bahwa manusia memiliki 3 kemampuan dalam kehidupan yang disebut dengan tripramana, yaitu tumbuh berkembang, bertutur suara, dan punya pemikiran. Dengan memiliki tripramana yang dimiliki manusia, diharapkan mampu mengantarkan dirinya menjadi orang yang bermartabat, berbudaya, untuk mencapai peradaban. Jadi bentuk prani dapat kami jelaskan bahwa yang pertama itu adalah ada dulang. Nah, dulang ini adalah melambangkan jadi bentuk bumi. Kemudian di atas dulang itu ada taledan, jadi menyatu dengan dulang ini, artinya pengertiannya bahwa di bumi bersama keseluruhan daripada struktur tanah dan tingkat kesuburan tanah. Nah, kemudian di atas itu barulah kita pasang secara begitu beraturan menurut seni dan budaya setempat tentang hasil-hasil pertanian tadi. Dan kemudian ada juga beberapa jenis yang merupakan produk lokal pertanian di sini, seperti dari sektor pertanian dalam arti pemeliharaan ikan. Nah, di sini ada juga ikan-ikan yang bisa kita tampilkan di dalam membentuk prani. Nah, kemudian tampilan daripada ikan-ikan di sini adalah bisa nanti dalam bentuk gorengan, dalam bentuk pepes, maupun dalam bentuk tum. Kemudian di samping itu, dalam bentuk biji-bijian hasil pertanian ini, jadi bentuk alam bisa kita langsung pasang secara alami, ada juga kita proses. Seperti biji-bijian umpamanya, ya, dari biji-bijian yang berupa beras, itu kita olah menjadi ketupat. Kemudian ada juga dalam bentuk biji-bijian yang kita tampilkan dalam bentuk jajan. Ada jajan yang berwarna putih, merah, dan hitam. Nah, ini adalah melambangkan bahwa jadi kita sangat menjunjung tinggi manifestasi Tuhan dalam bentuk Trimurti. Jadi Trimurti dalam fungsinya adalah beliau sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Nah, demikian juga bentuk-bentuk yang lainnya itu adalah aksesoris-aksesoris yang melengkapi adalah sebuah hasil produksi pertanian. Jadi aneka ragam yang kita tampilkan ini adalah melambangkan tingkat kesuburan dan kemakmuran yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, disinilah kita perlunya untuk memberikan puji syukur kepada Tuhan dengan menampilkan seluruh hasil-hasil bumi yang ada di wilayah sekitaran kita. Jadi kita sudah sewajarnya, sudah semestinya kita menyampaikan, mengucapkan puji syukur kepada Hidup Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam bentuk persembahan
persembahan ini yang disebut dengan peraninya mengambil isi tentang hasil-hasil produksi pertanian termasuk ikan yang di dalamnya. Ya. Nah inilah rasa syukur kita hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Hingga dengan demikian melalui upacara ritual ini kita tetap memohon kepada beliau agar kemakmuran yang dianugerahkan kepada kita terus berlanjut tanpa putus-putus. Mengisyaratkan kepada krama semuanya untuk membawa semua perani yaitu ke Balai Banjar yang sudah ditentukan. Nah, itu. Nah, tapi ada juga krama yang dari jauh, di sini tidak dari rumah membawa perani, tetapi perani dibuat ataupun disusun di Banjar. Nah, langsung di tempat yang sudah ditentukan. Nah, di Banjar itu ada aturannya lagi, bahwa di sana dibagi menjadi 4 tempat. Yang pertama yaitu di tempatnya adalah di Balai Gede, Balai Utama sana, tempat peparuman sana. Di sana ada tempat untuk perani, yaitu di Balai Pengapit Balai Gede bagian kanan ada 1, di bagian kiri ada 1, ya di depan ada 1 yang disebut Balai Mancegine. Di Balai Gede itu disuguhkan perani atau dipersembahkan perani yang dibuat oleh Dana Juru Mangku, Kelian Banjar dan Perjuru. Letaknya adalah paling ujung di hulu Balai Gede. Nah, setelah itu baru diikuti oleh krama Banjar yang lainnya sampai penuh Balai Gede. Nah, bagi krama Banjar yang tidak mendapatkan tempat di Balai Gede itu disediakan tempat adalah di Pengapit Balai Gede bagian kiri. Yang posisinya di sini di Banjar adalah di timur. Dan selanjutnya adalah krama Truna. Nah, krama Truna juga di sini dilibatkan karena krama Truna yang dimasukkan di sini adalah krama yang sudah mengakhiri masa brahmacarinya, yang sudah mempunyai kewajiban ya sebagai generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan orang tuanya krama Banjar untuk kegiatan lebih lanjut. Nah, itu diberikan tempat di Balai Pengapit Balai Gede bagian kanan atau sebelah barat Balai Gede. Bagi krama yang tidak dapat tempat di tempat yang sudah ditentukan tadi, ada istilahnya Balai Mancegine. Balai Mancegine adalah tempat pertama krama yang belum mendapatkan tempat-tempat perani yang lainnya. Yang kedua adalah usus untuk saya atau piket aji pada saat hari itu. Yang ketiga adalah bagi krama yang mengalami cuntake. Cuntake dalam hal ini adalah krama yang sedang berduka karena kematian dan jasad anggota keluarga yang meninggal tersebut belum dibawa ke kuburan ataupun sudah dibawa ke kuburan namun belum dilaksanakan upacara pembersihan. Krama cuntake itu bisa mempersembahkan perani. Nah, kronologisnya seperti ini. Nah, kalau krama yang cuntake itu pada dasarnya itu pertama membuat perani yang akhirnya dipersembahkan kepada leluhur terlebih dahulu, dan leluhurlah yang akan melanjutkan rasa bakti krama ini kepada Ibu Sang Yang Widiwasa, Lurah Nakasa, atau Betari Ibu Sang Yang Widiwasa. Prosesi jalannya persembahan Banten Prani diawali dengan pementasan tarian rejang. Tari rejang diiringi dengan musik gambang yang merupakan milik Ide Betara, yang tetap disuarakan pada upacara aci rejang berlangsung. Beberapa taboh gambang yang disuarakan pada aci rejang tersebut tiada lain pemungkah, pemiut, dan puja. Dan sudah tentunya pada akhir pementasan rejang disuarakan taboh memande, yang artinya memande itu perputaran terakhir yang mengikuti jaring jang dan swastika supaya semua
masyarakat di Banjar Duku ini menemukan kedamaian dengan perputaran swastika tersebut. Itu makna dari memande. Setelah satu rangkaian persembahan tari rejang dipentaskan, dilanjutkan dengan prosesi upacara persembahan Banten Prani. Prosesi pelaksanaan Prani, prajuru memanggil krama satu persatu. Krama yang dipanggil selanjutnya mencuci tangan pada petugas yang sudah menyiapkan. Selanjutnya, krama tersebut berdiri di samping Banten Prani miliknya. Begitu seterusnya sampai seluruh krama sudah berada di samping Banten masing-masing. Diawali dengan puja doa dari Jero Mangku, Banten Prani dihaturkan. Setelah puja doa dihaturkan, maka krama dituntun oleh Jero Mangku untuk ngayab Banten Prani. Setelah selesai ngayab secara bersama-sama, krama kemudian menurunkan sampian Banten Prani masing-masing. Selanjutnya, krama secara bersama-sama menikmati Banten Praninya sedikit saja sesuai kesukaan yang ada pada Banten Prani masing-masing. Pengertian Prani yang khusus yang dilaksanakan di Banjar Adat Dukuh itu memang beda dengan Prani yang dilaksanakan oleh krama yang lain. Memang di tempat yang lain itu adalah merupakan suatu suguhan yang mana di sana ada makan bersama yang sampai ya boleh dikatakan sepuas-puasnya. Nah itu di tradisi lain. Tapi kalau di desa di Banjar Adat Dukuh tidak. Prani dalam artian di sini konteksnya adalah Banten yang asalnya dari makhluk hidup tumbuh-tumbuhan itu prosesinya dihaturkan kemudian barulah ada istilahnya persembahyangan, setelah itu barulah nanti disusul dengan beberapa tarian yang ada di Bali. Jadi konteksnya di sini Prani itu mengembalikan kembali Prani makhluk hidupnya itu agar mereka itu sirkulasinya somil. Ya, jadi pemaknaan Prani di sini boleh dikatakan somil, mengembalikan ke tradisi asalnya. Bahannya dari Prani dan dikembalikan juga ke Prani itu sendiri. Rangkaian Aci Rejang dan Prani diakhiri dengan sembahyang bersama Ngaturang Bakti, Mohon Tirta Amerta dan Bija. Dengan konsep mempersembahkan sarwa prani atau segala makhluk hidup dan tumbuhan kehadapan Ide Sanghyang Widiwasa dalam bentuk Banten Prani, memiliki makna agar kita senantiasa sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan, Ide Sanghyang Widiwasa. Dengan demikian, kita patut bersyukur atas karunia Tuhan. Apabila kita mau menikmati apa yang disediakan oleh alam, hendaknya didahului dengan rasa puji syukur dan meminta izin kehadapan Hyang Pencipta. Barulah kita nikmati untuk kebutuhan hidup sebagaimana mestinya. Hal tersebut hendaknya kita mampu merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga semua makhluk hidup sejahtera dan kesejahteraan dapat ditingkatkan dan diperkokoh.